sudah ada surat dari Dirjen ya, tapi belum turun. Kita lihat aja hasilnya. Kalau memang harus dihentikan, artinya upaya-upaya kita untuk melakukan kegiatan pemaksimalan terhadap proses tatap muka di era pandemik ini, ya mau nggak mau, ngapain lagi kita? Ya kecuali kita diberikan dengan ruang terbatas, waktu terbatas, nah ini. Tapi kan di surat kita yang kedua ini belum dijawab. Kita masih belum bisa iya atau tidak. Tapi saya yakin kalau dibaca itu dan kondisinya di lapangan sama seperti apa yang kita siapkan dan apa yang kita lakukan protokol ketat. Niatnya, tapi kan belum tentu karena niatnya sudah bagus, persiapannya juga sudah bagus. Kecuali yang nggak mampu sama sekali ya jangan, nanti berimplikasi. Daerah hijau di mana sekarang? Orang seluruh dunia juga. Ya, tapi seperti yang Bapak bilang dan terus Bapak bilang, ya klaster itu boleh, ya. Tetapi kita juga persiapkan sarana prasarananya. Artinya kemarin seperti Victory dengan ketat, dia kerjasama dengan puskesmas, dia kerjasama dengan rumah sakit. Artinya kan antisipasinya sudah. Antisipasinya sudah luar biasa. Jadi suatu masukan sendiri Pak dari daerah Pak buat pusat terkait diperbolehkan di luar daerah hijau itu buat tatap muka. Hari ini hijau. Dua hari kemudian kan ini interaksi transmisinya berjalan terus. Sepanjang dia positif, tidak ada angka kematian. Tadi fasilitas kalau rapid sudah ketinggalan zaman lah, ya rapidnya ya tersedia, kitnya tersedia, ya dia jalan terus, ini jalan, angka kematiannya tidak ada, kesembuhannya tinggi, terus ini ya kalau ada yang tidak ada komorbid dimasukkan di isolasi, ini yang ada komorbid dimasukin di rumah sakit atau rumah sakit mitra yang di Jati Asih karena memang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan, juga bayar berkenaan dengan ya apa tuh perawatan pasien COVID. Gitu yang Bapak minta kepada teman-teman itu adalah melihat kondisi yang ada di Kota Bekasi itu ya. Nah, realnya begini. Ini tadi Bapak kaget rame itu ke sembako katanya ribuan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.